الحمد لله، الحمد لله القائل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أشهد ونشهد أن لا Nabi menyambung
Bagi setiap umat itu ada pemegang amanah dan pemegang amanah. Wa inna amina hadhihi al-ummah, yang akan jaga amanah umat ini namanya Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Sidang jemaah, Nabi sedang apa? Nabi sedang meminta, inilah yang akan membawa legasi aku. Aku tidak lama, aku hanya boleh bertahan satu tempoh tertentu sahaja, tetapi Islam tidak boleh mati. Ini yang Umar Al-Khattab sebut, mankana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa mankana ya'budu Allah fa inna Allah hamil la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup dan tidak mati selama-lamanya. Nabi meninggalkan legasi. Sebab itulah zaman Nabi, ulama menyatakan zaman takwim, zaman Islam dibentuk, zaman sahabat dan para ulama serta orang berikutnya dinamakan zaman takwim, zaman pengukuhan dan penguatan. Sebab itu ada seorang ulama yang dikritik di zamannya kerana berpakaian sangat indah, bukan bajunya besar, bukan bajunya sangat hebat. Bila dia menghadap anak muridnya, anak muridnya mengatakan, Tuan Guru, Tuan Guru tidak suruh. Jawab guru itu kepada anak muridnya, ya bunyanya, wahai pelajar, Nabi tidak memakai baju seumpama aku kerana Nabi berada di zaman pembentukan Islam. Kemiskinan dihadapi oleh Nabi, penderitaan dilalui oleh Nabi. Nabi menghadapi semua keadaan itu untuk mengangkat Islam duduk di satu darjah. Tetapi di zaman kita, zaman takwim, Islam sudah kukuh. Kami membawa Islam dan kita menyambung dari si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Nabi sampai di zaman kita ini pun, baju seindah inilah yang akan dikenalkan dan dipakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi sacrifice, tolak semua perkara untuk melihat legasi itu disambung oleh orang sampai itu. Alhamdulillah, para sahabat mengerti akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyambung perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Persoalan yang saya tanya, apa pula legasi kita setelah kita mati? Apa pula yang kita nak suruh oleh sambung dari pekerja kita? Ataupun kita sudah memadai menjadi orang suku, berada tu dulu legend lah bro. Dia memang power dulu, dia ada macam-macam dia buat, dia memang hebat bro, dia memang legend bro. Adakah cukup dengan mendengar perkataan dia adalah legend? Orang akan bertanya, mana lagi sini? Siapa penyambung? Apa yang dia bawa apa itu? Kenapa dia tinggalkan dalam keadaan tiada siapa yang akan menampung dia? Inilah persoalan-persoalan yang harus kita jawab untuk diri kita sendiri. Kita sudah pernah ada di satu level hari ini. Bagaimana legasi kita akan disambung oleh orang tua? Kalau kita hanya melihat generasi yang akan datang ini dengan lihat begitu saja, tengok, tengok, Nabi memegang setiap insan di sisi dia. Ada satu budak yang berada di rumah Nabi, kerjanya bermain di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia satu orang yang menjadi anak angkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Usamah bin Zaid. Usamah memiliki nostalgia yang hebat bersama dengan Nabi. Satu hari dia masuk ke rumah baginda Rasulullah dalam keadaan tersadu, jatuh kepalanya luka. Nabi melangkah sambil mengusap kepala Usamah. Datang Aisyah meletakkan ubat di kepalanya. Teringat Nabi pernah usap, Aisyah pernah jatuh. Dia meneruskan perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi panglima perang selepas itu dan menyambung apa yang dibawa oleh baginda sambil jiwanya sentiasa merasakan Nabi lah yang mengajar aku sampai tahap ini. Sedang jemaah di dalam hati Allah, masa sedang mencemburui kita, kita terpergi di dalam Allah. Tetapi siapa yang membawa legasi kita? Adakah kita nak menjadi seorang Robert Kiyosaki yang tidak ada anak kemudian meninggalkan dunia? Mungkin ada
menjadi agama dan menjadi kekuatan kepada umat. Dan ini pesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dua kata kunci besar yang Allah pesan kepada kita adalah, yang pertama, Allah suruh bersegera kembali kepadanya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk keampunan Tuhanmu, dan hendaklah kamu pergi mengejar akan surga yang luasnya sangat luas. Kita bertekun lurus di atas mulia yang pertama. Yang kedua, kita pasti melakukan kesalahan dalam setiap perjalanan kita yang harus kita buat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim. Kembali semula kepada Allah setelah berlaku zina dan dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, marilah kita membuat satu perkara besar. Kedua, tinggalkan legasi pada agama. Dan siapa di bawah kita yang akan menyambung kerja Islam, kerja baik, kerja yang sedang ditempuh. Dan yang ketiga, jangan berhenti daripada berjuang dan bergerak. Saya nak pesan kepada ayah-ayah yang sudah veteran, terutama yang sudah menghampiri diri kepada pencen, jangan ucap-ucap ini. Baca bapa, tak ada apa pencen pun nanti, tak ada bapa dia ada hal, tak ada apa. Tuan-tuan, yang kita tak nak ucap begitu. Ya, kita nak baca sekarang apa? Saya dulu coaching orang, bagi nasihat pada orang. Saya continue oleh siapa? Saya masih lagi coaching pada orang walaupun umur saya sudah 85 tahun sekarang. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kerjalah dengan Allah. InsyaAllah Allah akan memberikan kebaikan. Wa qul a'mal fasirallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila Islam, ya Allah. Dan bagilah kami yang mampu untuk membangunkan agama ini, ya Allah. Kami tidak akan menyerah.
Setelah Engkau memberi hidayah kepada kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha kehebatan dan Maha kekayaan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bagilah dunia kami baik, akhirat kami baik, dan hindarkan kami daripada azab api neraka, ya Allah. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa واشكره على نعمه يزدكم واسأله من